Okay. Dia sangat-sangat diguna pakai sampai memang diguna pakai daripada zaman dulu sampai sekarang. So kalau you all sambung dalam dalam bidang biotechnology, dalam genetic engineering, this is one of the division in biology yang memang akan ever growing lah. So kalau berminat dengan genetic engineering ni, bolehlah sambung biotechnology. So peluang pekerjaan pun lebih banyak berbanding division division biology yang lain. Kalau awak tanya saya memang highly recommend aduh saya minat biology untuk continue dalam this biotechnology sebab memang banyak peluang pekerjaan. Itu yang di Malaysia you have to think about that lah. Okay. So topik chapter 8 ni as I said dia tak banyak. Sebenarnya dia tak banyak. Serius saya cakap dia tak sebanyak chapter 7 eh. Chapter 7 tu macam banyak sikit. Chapter 8 ni konsep dia adalah macam saya ajar dulu tools of the biotechnology, the genetic engineering, then the steps and then application. But then the application tu adalah basically sama saja dengan dengan the steps. Cuma application tu kita nak explain how does the insulin is dihasilkan. Kenapa? Sebab insulin ni dihasilkan secara natural di dalam badan oleh oleh organ yang dipanggil pancreas. Pancreas pula as I said, dia ada dua jenis sel. Dia ada beberapa jenis sel. Ada beberapa jenis tisu. The first one adalah alpha-beta pancreatic cell. Beta, B, beta. Beta pancreatic cells dia yang menghasilkan insulin. So insulin ni apa? Bila awak makan, as I said, bila awak makan, gula akan dibawa masuk ke dalam darah. Now the blood that the glucose in your blood dia meninggi, dia tinggilah. Kalau dia berada di dalam darah lama sangat, dia akan jadi bermasalah. So gula itu perlu dibawa masuk ke dalam tisu, dalam sel. So insulin itu yang akan memastikan gula itu dimasukkan ke dalam sel, leaving the blood vessel, and then dia akan reduce the blood sugar level to the normal. Tetapi kalau orang yang ada penyakit diabetes mellitus type 2 ataupun diabetes insipidus, tak kisahlah mellitus type 1 ke mellitus type 2 or insipidus, mereka ada problem dengan insulin. Yang mana insulin itu tidak dihasilkan. Bila tidak dihasilkan, maksudnya glukos itu terlalu tinggi di dalam darah, that dia akan bermasalah. Jadi macam mana ni? Secara naturalnya dah rosak dah pancreas. So how do we do that? Macam mana kita nak obtain the insulin? Kita ambil daripada luar, extraneously, externally. Tetapi macam mana kita nak hasilkan insulin itu? Ha, maka datanglah this genetic engineering. Kita ambil the gene daripada manusia itu, kita masukkan ke dalam bakteria secara mudahnya, masukkan dalam bakteria. Bakteria yang akan express the insulin gene dan dia sendirilah yang akan kita extract the insulin, kita industrialize and then kita akan gunakanlah. Kita cucuk, kita package and then kita bagi kepada pesakit-pesakit yang mempunyai problem dengan the insulin ni lah. Yana ni dah masuk belum? Yana ada? Okay, itu adalah secara simplenya. Tetapi yang awak kena tahu adalah the steps yang saya explain ini, the one yang we discuss in this topic 8, dia adalah yang sangat simple. Actually it's beyond that lah, yang it's beyond that. Tetapi secara simplenya ini adalah dia punya explanation. Dan kalau awak buat pasir, bukanlah kalau awak buat, awak kena buat pasir. Kalau tak awak berusaha dengan saya. Bila awak buat pasir, awak nampak bahawa soalan dia sama sahaja macam soalan-soalan lain. Okay, mari kita discuss lah. Okay, boleh nampak? Boleh, sir. Okay. Okay, so hari ni kita nak discuss topik 8, recombinant DNA technology ataupun secara ni adalah basic genetic engineering lah. Ni yang kita nak discuss.
So konsep dia adalah, you kena faham, konsep dia kita ambil gene yang kita nak daripada let's say source cell, let's say this one adalah animal cell. Okay, kita ambil gene ini, konsep dia kita ambil gene of interest, tak kisahlah apa-apa gene. Now kita masukkan dia ke dalam the DNA carrier, in this case plasmid vector. Kita ambil this gene, kita potong this section. This section kita masukkan ke dalam plasmid vector. Now plasmid ini disebabkan adanya DNA yang daripada luar, adanya combination. Now this plasmid yang dah terima DNA, we call it apa ni? Recombinant plasmid. Recombinant plasmid. Okay, kita panggil dia recombinant plasmid. Atau nama lain? Recombinant DNA. Recombinant DNA. Kenapa recombinant DNA? Sebab plasmid itu sudah ada target DNA. Sebab plasmid itu dah ada target DNA. Okay, agak tepat. Tetapi plasmid itu sendiri adalah DNA. Plasmid ini adalah DNA. Dia sendiri double-stranded. Okay, kalau you lukis plasmid ini memanglah nak kita lukis bulat. Tetapi hakikat sebenarnya, dia adalah double-stranded circular DNA. Ni rupa plasmid. DNA ada berapa strand? Dua. So plasmid ni DNA ke bukan DNA? DNA. DNA. That's why plasmid ini dia adalah DNA. That's why dia dipanggil plasmid, dia dipanggil recombinant plasmid ataupun recombinant DNA, sebab selain daripada dia sendiri adalah DNA, dia juga terima target gene yang juga adalah DNA. That's why kita boleh panggil dia recombinant plasmid ataupun recombinant DNA. Tetapi I personally prefer you panggil dia recombinant plasmid lah, sebab dia adalah, a whole identity is a plasmid. Apakah ciri-ciri plasmid ini yang membolehkan dia terima dia target gene? First dia adalah, tak ada tak bukan, dia sendiri adalah DNA. Bila kata DNA, apakah ciri-ciri DNA? Boleh replicate independently. Betul, tetapi saya nak cakap ni, the ciri-ciri DNA. Apakah DNA ciri punya ciri-ciri? Double-stranded. Lagi? Deoxyribose pentose sugar. Pandai, deoxyribose pentose sugar. Lagi satu? Have base D instead of U. Yes, dia adalah base, dia adalah CGTA. Ini adalah ciri-ciri DNA yang sama dengan target gene. Okay, bila kita kata ciri-ciri plasmid, kita kena pastikan dia sama dengan target gene. Okay, now dia adalah DNA. Kemudian lagi satu, plasmid ni saiz dia kecil. Okay, saiz dia kecil. Kenapa saiz dia kecil? Agak-agak. DNA kita panjang, tetapi as I said, DNA kita ni terlalu panjang. Tetapi yang panjang tu penuh dengan apa? Ada dua section of DNA. Intron. Good job. Ada adalah intron and exon. Tetapi DNA kita apa yang banyak? Intron ke exon? Intron. Intron. Okay, in human DNA, intron dia lagi banyak daripada exon. Adakah intron ini berguna? Tidak. Tak berguna. Ini adalah non-coding, non-gene. Tapi exon inilah yang mempunyai gene. Okay, tetapi plasmid ini dia kecil, tetapi dia penuh dengan informasi. Agak-agak plasmid ini contain mana? Contain intron ke? Ada tak intron dalam plasmid? No, hanya exon. Hanya exon only. That's why plasmid ini dia kecil. Walaupun dia kecil, dia penuh dengan information. It fills with like exon only. Dia kecil tetapi dia banyak, dia punya information lah. Antara perkara yang ada di dalam plasmid, ya, barulah yang Alif cakap tadi. The first one, ada tiga benda yang ada di dalam plasmid. The first one adalah origin of replication, di mana inilah tempat di mana replication of DNA berlaku.
In which I don't have to go into details, but I have explained it in my lecture chapter 6. Okay, ada, dia akan start replication bubble tu start dekat sini. Dia tak akan start dekat tempat lain. Tetapi kalau DNA, dia boleh start dekat anywhere lah. Asalkan ada anywhere lah. Okay, kemudian kalau kita tengok ori, cuma adalah origin of replication. Kemudian untuk dalam recombinant, dalam plasmid ini ada dua gen yang utama. The first one adalah Lexi gene, dan satu lagi dia ada ampicillin resistant gene. Okay, kita tengok Lexi dulu. Lexi ni dia gene yang encodes for apa? Beta galactosidase. Dia akan, dia adalah gene yang akan will be transcribed and translated into beta galactosidase. Dalam like operon, beta galactosidase ni apa dia buat? Dia split lactose into galactose and glucose. Okay, sekejap. Dia akan hydrolyze lactose kepada glucose and galactose. Glucose and galactose. Basically dia akan hydrolyze lactose lah. Okay. Dia akan hydrolyze lactose. Okay, dia akan, asalnya minta kalau cerita dia akan hydrolyze lactose. Tetapi kalau ada molekul yang sama, similar structure dengan lactose, dia juga boleh hydrolyze. In this case kita guna X-gal lah. Okay, X-gal. So bila beta galactosidase ni jumpa X-gal, dia akan potong X-gal and then dia akan produce molekul yang memberi warna biru. So kalau ada beta galactosidase, kalau ada Lexi gene, ada beta galactosidase rendam pula dalam X-gal, maka this whole structure ni, whole bacteria akan berwarna biru. Okay, kemudian kita juga ada satu lagi gene yang sangat-sangat-sangat important, iaitu ampicillin resistant gene. Ampicillin ni apa? Antibiotik. Dia adalah antibiotik yang bunuh benda hidup. It kills biotic, bio. Antibio, tak suka benda hidup. Macam awak, ada antara awak yang anti-biology. Lepas tu awak pun buat kerja saya yang macam main-main. Okay, itu adalah means you tak suka, means you kill it. You kill yourself as well actually. For not doing my work. Okay, antibiotik. Ini in this case, anti-benda hidup. So bila kata antibiotic means that dia akan, kalau ada ampicillin ni, dia akan bunuh the bacteria. Tetapi kalau the bacteria dia ada ampicillin resistant gene, nampak ni R ni menunjukkan resistant gene. This gene akan encodes for protein yang akan bila jumpa saja let's say this ampicillin antibiotic, apa yang dia buat, this protein akan menyebabkan ampicillin tadi dia tak aktif. Bila dia tak aktif, boleh tak dia bunuh the bacteria? Tidak. Tidak. So in the presence of ampicillin resistant genes, the bacteria boleh survive tak dalam ampicillin punya culture? Boleh. Boleh. Okay, kalau ampicillin resistant gene tak ada, bacteria tu kita letak dalam ampicillin culture, boleh hidup tak? Mati. Mati, cannot. So basically kalau bacteria itu tak ada ampicillin resistant gene, secara general maksudnya bacteria itu kalau dia tidak ada plasmid, maksudnya dia tidak ada ampicillin resistant gene, dia tak ada Lexi gene. Tetapi basically kalau dia tak ada ampicillin resistant gene, memang kalau kita letakkan dia, we put it in a culture with ampicillin, dia tidak akan survive. Itu yang kita akan lakukan dalam screening lah. Okay? Okay. Dan explaining, mari kita start. So kalau you tengok soalan, in structure question number one, I have explained half of the topic actually, walaupun pendek je. Kalau you tengok, this is the various steps in the gene cloning. We have steps P, Q, R and S. Okay, before you do anything, bolehkah awak terus jawab? Kelas saya? Tidak. Tak boleh. Awak kena buat apa dulu? Teknik tarik dan awak kena analyze the gambar yang diberi dulu. Okay, first dia ada gene of interest. Kemudian ada P.
B ni apa agak-agak? Proses B. Ekor one. Restriction enzyme. Kan, yes. Kan? Ni adalah this process ni adalah kita akan cut dulu. Sebab kalau you tengok gene of interest ni, awal-awal ni dia ada kiri dan kanan, tetapi eventually dia hanya ada this the part of the gene. So this one adalah process cut. Kemudian Q ni you boleh nampak gene of interest dia combine dengan plasmid. So this process adalah, sorry, this process adalah insertion. Insertion dan ligation jugalah. Okay, adanya insertion and ligation plus ligation, they often dilakukan serentak. And then R ini dia akan menghasilkan recombinant plasmid ataupun DNA. Kemudian this recombinant plasmid, apa dia buat? Dia masukkan ke dalam bakteria. Awal-awal bakteria ini dia tidak ada plasmid. Tapi bila dia masukkan the plasmid inside the bacteria that lack plasmid, what do we call this process? Transformation. 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 Kenapa kita panggil the transformation? Because we transform the bacteria daripada tak ada plasmid, now dia dah ada plasmid. So anything yang perubahan berlaku means adanya transformation. Ada perubahan berlaku dalam diri awak. Sebelum ni awak pemalas, sebelum ni awak macam tak motivated, tetapi bila as you go through the semester, you dah ubah diri awak, you dah disiplin, means you are transforming, which is a good thing. Yang kita tak nak adalah daripada rajin, now jadi semakin lama semakin malas. You are transforming juga but not in a good way in which going to affect you later in your futures. That's what will happen lah. Okay. Now bila adanya plasmid ni dia dah masuk dalam bakteria, this bacteria kita panggil transform bacteria. Sebab dah ada ni lah. Ataupun this bacteria yang terima plasmid kita panggil host. Host cell ni adalah tools yang lain. Untuk host cell ini, untuk memastikan apakah karakteristik host cell ini, first dia kena able to terima plasmid. Dia kena boleh terima plasmid, means that plasmid boleh masuk dalam diri dia. Bila dah boleh masuk dalam diri dia, bakteria itu juga patut should be able to maintain the plasmid. Maksudnya tak boleh bawa dia keluar balik. Dia kena maintain the plasmid inside the host cell. Dan yang ketiga, dia kena able to express this gene. Maksudnya dalam host cell bakteria ini boleh transcribe and translate this plasmid, okay, untuk supaya the target gene can be expressed, menghasilkan protein yang nak dihasilkan. Itu cerita dia. Okay, you tak perlu hafal pun actually. You bercerita je. So untuk host cell ini, apakah ciri-ciri host cell? Dia kena boleh terima, able to receive the plasmid. Bila dah masuk dalam diri dia, dia kena should be able to maintain pula. Kalau tak nanti the plasmid boleh hancur ataupun boleh dikeluarkan daripada diri dia. Dan yang ketiga yang paling penting, sebabkan plasmid itu carry target gene, kita nak memastikan the target gene to be expressed, can be transcribed and translated. So itu adalah tiga ciri utama for the host cell. Okay? And then T ini you boleh nampak daripada satu, dari satu bacterial plasmid, now dia become ada empat. So T ni apa? Agaknya proses amplification. Dia akan amplify, kita perbanyakkan. Okay. Then the enzyme P and the enzymes involved. Sekejap saja. Name enzyme P and the enzyme involved to produce molecule R. So enzyme P tu adalah restriction enzyme ataupun ECOR1 ataupun SMA1. You tengok sini, kalau you tulis restriction enzyme, okay. Kalau you tulis ECOR1, you tak garis ECO, salah eh. Tolong faham. ECO ni adalah nama E. coli. So kalau taip dia akan mengering, tetapi disebabkan awak tulis, awak kena garis. Tolong betulkan sekarang. ECOR1, you kena garis je ECO. SMA1 pun awak kena garis. BAM-H1, you kena garis. Okay, yang R1-H1 tu tak payahlah. Okay, tetapi kalau awak tulis nama ECOR1, awak kena pastikan bahawa awak garis.
Untuk pengetahuan awak awak this syllabus has been simplified terlalu banyak. Separuh dia dah buang. Okay, sebenarnya tetapi dia masih mempunyai markah yang tinggi. Saya dulu belajar ikut aruan, saya belajar semawan, saya belajar BAM H1 dengan lebih detail. Tetapi yang awak belajar detail hanyalah ikut aruan. Semawan tu kita just cakap saja dia akan potong blunt end. BAM H1 di involve dalam insulin. Tetapi saya belajar dulu yang semua ni lah. Tetapi awak belajar dengan detail adalah ikut R1 dan juga BAM H1. Okay. Jangan lupa garis. Dan apakah enzim yang involve untuk masukkan molekul R? Kalau awak buat restriction enzyme saja, betul ke? Salah. Salah. Sebab you tengok markah ni. Bila awak jawab soalan, awak tengok markah, dua markah. Tak logik, satu point, dua markah. Memang tak akan berlaku. So maksudnya akan ada dua points. Dua point. Satu adalah enzim yang cut this gene of interest. The second one tak lain tak bukan adalah DNA ligase untuk menghasilkan this recombinant plasmid. Bila dah DNA ni masuk, dia kena seal lah tepi ni. DNA ligase ni dia akan form, macam mana dia seal? What bond yang dia akan form? Phosphodiester bond. By forming phosphodiester bond. Good job. Barulah dia akan seal kiri dan kanan. Okay, let's say this one adalah plasmid. Jangan buruknya. Let's say this one adalah plasmid. And then this one kita ada this gene of interest. Okay, this one gene of interest. Sorry buruk . Gene of interest ni yang tengah ni je lah. Okay, this one adalah gene of interest. Okay, tetapi still kita kena memastikan gene of interest ini dia bercantum dengan the plasmid. So, apa yang berlaku DNA ligase akan datang, dia akan datang and what apa yang dilakukan, selesema adalah DNA ligase. Dia akan seal. Dia akan pastikan this gap akan bercantum. Tak lain tak bukan, gap antara bases, antara bases tu ia adalah phosphodiester bond. So dia akan seal, dia akan form phosphodiester bond. Okay, bila dia dah form phosphodiester bond, barulah barulah dia akan barulah dia akan memastikan DNA itu adalah complete DNA . Bila dia dah seal, means that this one akan jadi recombinant plasmid. Dah tak ada gap dah. Dia akan seal sini . Ini adalah phosphodiester bond at this point. Okay? Good job. Name the molecule R, recombinant plasmid ataupun recombinant DNA. Okay, I personally prefer plasmid sebab the whole identity itself is a plasmid. Name the process QSNT. Q tu adalah insertion and ligation. Okay, kalau dia buat macam ni, awak boleh kata insertion and ligation pun boleh. Insertion boleh, ligation pun boleh, tetapi N pun boleh. S is transformation, T itu adalah amplification as we discussed. Referring to figure 1, what is the next important stage required to produce insulin by genetic engineering? Dia adalah screening ataupun blue-white screening. Awak letak screening saja pun boleh, blue-white screening pun boleh. Tetapi nama penuhnya adalah blue-white screening. Okay. Blue-white screening ini bergantung kepada ada dua perkara. The first one adalah gene yang mana dekat plasmid ni? Dia bergantung kepada? Lexi gene. Yes. First memang bergantung kepada Lexi gene. Dia akan membezakan dua jenis bakteria. Dua jenis koloni iaitu tak dengar. Ada orang cakap ke? Dia akan membezakan apa? Dua grup bakteria yang macam mana? Yang grup apa? Bakteria yang ada target DNA dan bakteria yang tiada target DNA. Betul. Dia yang akan membezakan sama ada koloni yang ada tak target gene ataupun koloni yang tak ada target gene. Tetapi mereka yang koloni ni, apa persamaan dua koloni ini? Apa yang dia ada?
both have MPR gene. Good. Sebelum ada AMPR, dia ada apa? Structure ni dia ada? AMPR dekat mana? Dekat apa nama structure plasmid. Ni? Plasmid. Yeah. Plasmid. Both koloni ada plasmid. Itu persamaan dia. Cuma jenis plasmid itu yang membeza. Kalau koloni yang ada gene, dia ada what do we call this plasmid? Mereka yang ada target gene, kita panggil this one? Recombinant plasmid. Recombinant plasmid. This koloni yang ada target gene, dia ada recombinant plasmid. Kalau dia tak ada target gene, dia ada? Lexi gene. Functional Lexi. Memanglah. Now kita cakap pasal plasmid. Original plasmid. Good job. Dia ada original plasmid. Maksudnya, as I said, masa ketika this process, during this process insertion, apa yang berlaku, bila plasmid ni dah dibuka, almost instantaneously dia boleh bercantum balik. Bila dia bercantum balik, boleh tak target gene ni masuk? No. Tidak. Tetapi bila target gene ni tak masuk, plasmid original ini yang masuk ke dalam bakteria, maksudnya bakteria yang, maksudnya this host cell, dia tak terima recombinant plasmid, tetapi dia terima plasmid yang original. Plasmid original masih ada AMPR sebab AMPR dekat plasmid. Tetapi dia tidak ada target gene. Okay? That's why dia akan, dia tidak ada target gene. So dia akan ada original plasmid. Dan sebenarnya, as I said, target DNA itu dia masukkan di antara Lexi gene. Bila dia masuk antara Lexi gene, now Lexi gene tadi dah terpisah. Lexi gene tadi become functional ke non-functional? Kalau dia non-functional. Terpisah. Non-functional. Maksudnya sekarang, kalau koloni yang ada target gene, dia ada recombinant plasmid. In term of Lexi, adakah dia ada functional ataupun non-functional? Kenapa saya ulang balik? Saya ulang balik. Kalau koloni of bacteria yang ada target gene, dia ada recombinant plasmid. Target gene itu dimasuk pula di antara Lexi gene. Now Lexi gene itu terpisah. Bila dia terpisah, dia non-functional ke? Dia functional? Non-functional. Dia non-functional. Okay? Dia non-functional. Bila dia non-functional, boleh tak dia encode for Lexi gene? Boleh tak dia encode for beta-galactosidase? Cannot. Cannot. Tak ada beta-galactosidase. Boleh tak dia hydrolyze X-gal? Cannot. Tidak. So dia akan berwarna? Biru. Putih. Sebab dia tak hydrolyze X-gal. So, X-gal tu tak dipotong. Bila dipotong, maksudnya ada reaction, baru dia jadi biru. Tetapi kalau tak ada reaction, dia akan remain warna putih lah. Okay, X-gal itu sendiri warna putih. Jernih. Okay, now kalau koloni itu, this bacteria, dia tak ada target gene. Dengar betul-betul. This colony of bacteria, dia tidak ada target gene. Maksudnya sekarang, gene itu tidak dimasukkan di celah-celah Lexi. Bila dia tak dimasukkan celah-celah Lexi, maksudnya Lexi itu masih bercantum, masih intact. Bila dia masih intact, dia masih bercantum, dia functional ke tak functional dia Lexi? Functional. Lexi adalah functional. Bila Lexi functional, boleh tak dia encode for beta-galactosidase? Boleh. Boleh. Bila ada beta-galactosidase, ada boleh tak dia hydrolyze X-gal? Boleh. Boleh. Bila ada reaction, dia akan jadi warna? Biru. Biru. Okay, good job. Itu kalau dia ada in term of Lexi. Tetapi ada pula satu lagi group of bacteria yang ketika this process of transformation, tak masuk pun any of the plasmid. Bila bakteria itu tidak ada plasmid, bakteria itu dia tidak ada ampicillin resistant gene. Maksudnya bila bakteria itu tidak ada ampicillin resistant gene,
bila kita letak dalam culture of bacteria, dalam culture of ampicillin, boleh tak dia hidup? Tidak. Tidak. So memang kita tak akan nampak lah. Maksudnya sekarang kalau bakteria itu hidup, dia ada plasmid. Sebab dalam plasmid ada ampicillin resistant gene dan juga ada lexi gene. Cuma sama ada lexi gene itu functional ataupun non-functional. Kita tengok kepada warna. Kalau dia warna putih, maksudnya this bacteria dia ada non-functional lexi, maksudnya dia ada target gene. Kalau dia warna biru, maksudnya bakteria itu oh ada functional lexi. Lexi dia tidak berpisah, maksudnya gene of interest tak masuk dalam the lexi, means that bakteria itu tidak ada target gene. Yang kita nak yang mana? Yang putih ke yang biru? Yang putih. Kita nak yang warna putih. Yang putih ini yang kita ambil dan kita extract. Kita ambil, kita letak dalam mangkuk lain, dalam plate lain dan kita akan kembangkan dia punya koloni. Okay. After that, kita ambil dia punya protein lah through the process of extraction. State 3 benefits of insulin produced by genetic engineering. Okay, first dia adalah cheaper. In term of harga dia adalah cheaper, cost efficient, low cost. And then disebabkan kita menggunakan genetic engineering, kita bakteria pula tu host cell dia, it can be produced in a large amount ataupun rapid production. Dan adakah ia sesuai digunakan dekat human? Yes. Kalau tak, memang kalau tak sesuai, tak adanya makcik-makcik yang kecil manis tu cucuk dekat dia punya perut. So it's compatible to human. Dan in term of for the Muslim, in term of syariah, it is syariah compliance ataupun dia adalah halal. Okay. For the Muslims, eh, anything yang regarding health, okay, tak kisahlah apa-apa pun, selagi ia melibatkan kesihatan, dia adalah halal and halal lah. Syariah compliance, dia menurut syariah. Okay, soalan selalu tanya ni, state 3 benefits of insulin produced by genetic engineering, inilah jawapannya. You pilih lah, ada 4 ni, you pilih 3. Compatible to human ataupun non-allergenic. Okay, there is no side effects, no adverse reaction, no rejection. Okay, it can be produced in a large amount ataupun a rapid production. Jangan, yang ni adalah satu poin yang sama eh. Cheaper, low cost, cost efficient. Last one is halal, syariah. Compliant. Okay. Itu adalah dia punya benefit. Dia punya lagi proses. Tutup mic-nya, kom sembang. Figure 2 below shows part of process involved in DNA cloning. Dalam DNA cloning, sama sahaja soalan dia. Now you tengok, saya akan ulang lagi sekali sebab awak semua dapat. This one kita ada plasmid. Plasmid ni ada lexi. Dekat lexi itulah pula adanya. Sekejap ya. So kalau kita tengok di dalam plasmid, dia ada lexi gene. Now you boleh nampak dekat lexi ini pula lah tempat dia dimasukkan the target gene. Foreign DNA with gene of interest. Dia lah yang akan dimasukkan ke dalam this one. Ke dalam lexi. Bila lexi itu, bila target gene tu dimasuk celah lexi, you boleh nampak lexi ini terpisah ke bercantum? Hello? Berpisah. Berpisah. Bila berpisah, dia become non-functional. 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 Bila become non-functional, lazy tu akan encode for beta galactosidase. Bila dia non-functional, ada tak beta galactosidase? Tiada. Tak ada beta, tak ada beta galactosidase. Tak ada beta galactosidase. Sekejap, sekejap.
Jangan susah. 2 gram berat. Okay, tak ada beta-galactosidase. Bila tak ada beta-galactosidase, kalau ada S-gal, boleh tak dia hydrolyze S-gal? Tidak. S-gal tak boleh. So, ada tak warna biru? Kalau hydrolyze S-gal, ada tak warna biru? Ya, ada. Tak ada. So, dia akan warna? Putih. Putih. Okay. Okay. Now, kita tengok proses B. This one, blah, blah, blah. Proses A ni adalah? Apa nama proses ni? Insertion, sir. Insertion and ligation. Plus ligation. Kemudian proses B? Transformation. Good job, transformation. And then cloning ni adalah amplification, eh, ni adalah amplification. C ni kita pilih. This one adalah screening. Good job. And then barulah kita dah dapat koloni gini, kita ambil kita culture and then kita extract. State the characteristic that a plasmid must possess. In order untuk dia jadi plasmid, apakah perkara yang penting? So daripada sini kita tengok lagi, kita tengoklah ciri-ciri. Kita tengok ciri-ciri, we look at the ciri-ciri of the plasmid. So you draw the plasmid and then you think lah. First, dia kena ada, it able to have ori. Dia kena able to replicate. Okay, dia, bila dah kata ada origin of replication, maksudnya dia boleh ni lah, dia boleh replicate freely. Ni yang pertama. Able to replicate freely ataupun independently in the host cell ataupun adanya origin of replication. Ini yang pertama. First, kalau ada plasmid tetapi dia tak boleh nak replicate, susahlah. Cloning ini tidak akan berlaku. Sebab in order untuk cloning itu berlaku, untuk daripada satu bakteria become 5 ke 6 bakteria, plasmid itu sendiri kena replicate, kena double and then kena pisah dalam satu cell to another cell. So it should be able to replicate independently ataupun freely dalam the host cell. Dengan cara apa? Dengan adanya origin of replication. So this one satu markah. Tengok soalan, berapa markah ni? Berapa markah? Tiga. Tiga. So kena ada berapa point? Tiga. Tiga. Kena ada tiga point. Settle point yang pertama. Yang kedua, you tengok dua gene yang dia ada. Satu adalah MP, yang belah kanan ni adalah ampicillin resistant gene. Yang sebelah ini adalah Lexi gene. Lexi gene ini pula, dalam Lexi ini pula lah ada banyak restriction site yang kita panggil multiple cloning site. Dalam ini banyak sequence yang boleh DNA masuk. Okay, means that it has this multiple cloning site. Okay, dia boleh terima DNA at multiple cloning site. Yang kedua, it should be able to accept foreign DNA in the multiple cloning site. Multiple cloning site ni dekat dalam gene yang mana? AMPR ke Lexi? Lexi. Dalam Lexi. So it should be able to accept foreign ataupun target DNA in multiple cloning site ataupun it has multiple cloning site. Tu yang kedua. Okay. Kalau dia tidak ada multiple cloning site, dia tidak ada this restriction site, okay, boleh ke dia jadi recombinant DNA? Tidak. Tidak, sebab dia target gene sendiri tak boleh masuk dalam the Lexi, dalam the multiple cloning site. So maksudnya sekarang dia kena adalah, dia kena able to accept foreign DNA in multiple cloning site. Okay. Yang ketiga, the last one adalah this one. It has this ampicillin resistant gene. This one kita panggil genetic marker. Kenapa? Dia yang akan membezakan sama ada bakteria itu ada tak, boleh hidup ke tidak.
Kalau dia boleh hidup, maksudnya this host cell dia ada plasmid sebab dia ada ampicillin resistant gene. Tetapi sekiranya transformation itu gagal, means that this bacteria ni dia tidak ada plasmid, this bacteria dia tidak ada ampicillin resistant gene, bila screening dia memang tidak akan hidup. This one, this colony of bacteria yang tak hidup, dia tak ada plasmid. Dia akan, inilah yang dikatakan marker gene lah, genetic marker, sebab kita nak mark which bacteria yang boleh hidup, yang tak boleh hidup. Okay, as having selectable marker gene ataupun adanya antibiotic resistant gene ataupun ampicillin resistant gene. Okay, tiga ini adalah karakteristik yang plasmid perlu ada in order untuk this genetic engineering to occur, untuk berlaku dengan jayanya. Okay, why is the restriction enzyme EcoR1 is used to cut both the plasmid and foreign DNA? Tak lain tak bukan untuk menghasilkan complementary sticky ends. Kena ada perkataan sticky ya, dan juga complementary. Boleh guna compatible tetapi saya tak galakkan. Kenapa? Saya dah explain dekat Aziz eh. Bila kita cakap pasal DNA, adanya pairing of bases. Contoh eh. D. Now kita tengok, let's say this one adalah satu plasmid. G. TTTAAG. Now, kalau ada DNA yang let's say you tengok this one adalah target DNA punya hujung. This target DNA dia adalah AAATTC. Okay, sorry. AATTC. Silap. Sorry. Jangan abaikan. G. Now, cuba awak tengok yang this one. Tengok yang dekat yang tangga ni, potongan bertangga ni. Dia ada AAATT. GAATTC. So, you boleh nampak ni, A dengan T, adakah dia boleh form hydrogen bond? This one. Hello? Boleh. Maksudnya sekarang, kalau this one adalah plasmid, if let's say this one adalah plasmid and then this one adalah the target gene, bila disebabkan dia boleh form hydrogen bond, maksudnya this sequence is complement to each other. Dia melengkapi each other. Okay, dia melengkapi, dia complementary to each other. Okay. But if let's say kita ada another sequence, contoh yang saya buat dari satu lagi. Let's say ada sequence this one. C, C, G, G, A. Now you tengok T dengan C boleh tak pair? Boleh tak dia form hydrogen bond? Cannot. T dengan C, tak. So dua semua ini tidak boleh pair. Dia, adakah dia melengkapi each other, the sequence? No. So this one dia tidak complement. Berbanding dengan this one dia complement. That's why kita kata dia to produce complementary sticky end. Kenapa dia sticky end? Sebab dia adalah EcoR1. EcoR1 dia akan menghasilkan sticky ends. Dia tidak akan menghasilkan blunt end. Okay. Name the enzyme needed for the process A. Apakah enzyme yang diperlukan untuk this process? Tak lain tak bukan dia adalah ligation ataupun ligation. So dia adalah DNA ligase.
Sorry eh, dia bukan insertion. Apa lah insertion ligation. So dalam DNA ligase. DNA ligase ni macam mana dia, how does it join the recombinant, macam mana dia join plasmid dengan target gene, apa yang dia buat? Dia akan form phosphodiester bond. Dia akan form the phosphodiester bond. It will form the phosphodiester bond. Antara mana? Antara siapa? Between antara siapa? Antara target gene dengan truncated legacy. Good job. Dia akan form the phosphodiester bond between plasmid and target gene to form molekul yang dipanggil to form recombinant plasmid. Good job. To form recombinant plasmid. Okay. Name the process that introduce the recombinant plasmid into the host cell. Dia adalah proses transformation. Sebab kita merubah the host cell. Awal-awal host cell itu dia tidak ada plasmid. Tetapi bila ada plasmid, if let's say ada plasmid, dimasukkan ke dalam host cell. Now host cell itu dia berubah, dia tidak ada plasmid. So this one adalah transformation. Give reasons why bacteria is suitable as a host. Kenapa bacteria ini sesuai dijadikan sebagai host? First adalah disebabkan dia able to receive the recombinant DNA through transformation. Dia boleh menerima this recombinant plasmid ataupun recombinant DNA through the process of transformation. Okay. Kemudian bila dia dah terima the DNA, apa yang dia boleh buat? Dia boleh maintain pula tu. It able to maintain the recombinant DNA dalam dia. Kalau tak, dia maintain tu dari segi apa? Dia tak hancurkan the plasmid dan plasmid itu pun dia tidak dikeluarkan kembali. So first, able to receive recombinant DNA. Yang kedua, keywords dia adalah able to maintain. Bila dah terima, awak kena maintain pula. Maintain the structure of recombinant plasmid ataupun DNA from one generation to another. Dan yang ketiga yang paling penting, able to amplify ataupun express. Okay. Amplify lain. Yang ketiga adalah able to amplify the gene product. Maksudnya dia able to express lah. Able to express the target gene from recombinant DNA. Okay. Ataupun you buat tambah sini lah boleh juga. Able to express the gene, the target gene. Okay. Ini adalah tiga ciri utama host cell yang sangat penting. Dia able to terima, able to maintain from one generation to another, dan yang penting kalau dia able to maintain pun, kalau dia tak able to express tak menjadi masalah juga. So able to amplify ataupun express the target gene. Faham? Faham, sir. Okay, yang lain? Faham, sir. Faham, sir. Okay. Name the process. Faham, sir. Okay. Kata. Ah, this one. Kita rehat 9:30 eh. Saya sambung sikit, tiga ni. Lihat 2 minit. Jom. Silahkan dah join dulu. Okey dah ada. Oh. Tuh siap. Minum air dulu.
Sir, boleh tanyakah? Ya, tanya je lah. Kenapa kan masa transformation tu Okay. ada host cell yang tidak terima plasmid? Oh, kenapa ada yang terima, ada yang tidak terima ke? Ya. Okay. Dia cerita dia macam ni. Transformation tu dia by insertion, by insert transformation dia tidak 100%. Saya dah explain macam mana insertion tu dia tak 100% kan, sebab bila plasmid tu dipotong, dia potong saja dia boleh cantum balik. Maksudnya sekarang target gene itu dalam, let's say contoh dalam, dia letak ni dalam test tube sebenarnya. Apa yang berlaku adalah dia letak plasmid, dia letak target gene, dia letak restriction enzyme bersama. Soalan adalah restriction enzyme. Maksudnya sekarang restriction enzyme ni dia potong plasmid, dia juga potong target gene. Bila dia dah potong ni, macam mana dia nak cantum ni? So dia akan pusingkan this test tube melalui proses centrifugation. Apa itu centrifugation? Mari kita tengok di YouTube. Ni eh. Mana nak cakap? Ni, dia letak dalam test tube and then dia letak dekat mesin ni. Apa berlaku adalah mesin ni akan dah pusing ke? So dia akan pusing macam ni. So bila dia pusing macam ni, bila dia pusing, you all nampak kan? Nampak. So dalam ni apa berlaku bila dia letak dalam ni, dalam ni dia letak DNA, dia letak target gene, dia letak plasmid, dia letak restriction enzyme. Maksudnya you rasa 100% ke benda ni boleh berlaku? Tak kan? Tengok sendiri tidak. Pun tahu punyalah susah nak potong DNA, nak potong plasmid, lepas tu nak pastikan plasmid itu bercantum pula dengan target gene. Maksudnya this process dia tidaklah 100% efficient. So kita assume eventually dah ada lah dalam test tube ini. Apa yang kita assume akan ada, sama ada habis saja centrifugation, kita akan assume ada beberapa perkara, ada beberapa perkara yang berlaku. The first one adalah sama ada plasmid itu dia tak terpotong pun, plasmid itu masih original, okay. Ataupun yang kedua, ada satu lagi plasmid tu dia dah ada recombinant plasmid. Okay. Recombinant plasmid. So ada dua jenis plasmid lah yang akan dihasilkan. Sama ada satu adalah plasmid original yang tidak ada, tidak ada target gene. Yang kedua adalah adanya, berlakulah, memang berlakulah proses itu. Insertion. Adanya target gene dekat the plasmid. So macam mana kita nak tahu yang which one is which one? So kita letak pula dalam second test tube. Okay. Dalam second test tube ni, kita letak di campuran ni. Kita masukkan dalam test tube yang lain ataupun dia boleh letak sekali. Kita assume ada, kita ada dalam liquid ni, dalam cecair ni ada original plasmid. Dan ada yang lagi satu adalah the one yang recombinant plasmid. Okay. Kita tak boleh nak, bukanlah tak boleh. Sekarang actually boleh. Tetapi untuk awaknya level, awak assume saja yang dalam this test tube ni, kita tak tahu which one is which one. Yang mana satu original, yang mana satu recombinant. So kita letaklah host cell. Bakteria yang memang tidak ada, memang tidak ada the plasmid. Jadi apa yang berlaku, kita pusing lagi sekali. So kita pun, let's say dalam ni ada campuran, ada recombinant DNA, ada the one yang original plasmid, kita letak host cell. So apa kita buat? Kita buat lagi sekali. Kita pusingkan dia lagi sekali. Bila dia pusing macam ni, apa berlaku adalah
the molecule akan berlanggar antara satu sama lain. Bila dia berlanggar antara satu sama lain, dia dah stop. Bila dia berlanggar, maksudnya sekarang this this plasmid dia berlanggar dengan the host cell, dia termasuk. Okay, sama juga this one, dia pun boleh masuk. Okay, tetapi ada tiga possibility. Yang pertama, this plasmid ni dia tak masuk pun. Maksudnya sekarang ada bakteria yang ada host cell yang ada tak ada plasmid, yang tak ada plasmid langsung. Possibility yang kedua, ada bakteria yang ada transformation itu berlaku tetapi dia adalah transformation yang mempunyai original plasmid. Bakteria yang ada original plasmid. Original plasmid. Dan ada lagi satu group of bacteria yang ada recombinant plasmid. Transformation itu berlaku tetapi dan ia adalah melibatkan recombinant plasmid. Macam mana kita nak tahu which one is which one? That's why kita lakukan screening. So kita ambil this test tube, kita letak atas agar plate. Ni. Mari kita tengok. This one contoh you bayangkan ini adalah cecair, yang ni daripada satu plate ke satu plate yang lain. You bayangkan ini cecair yang ni yang ada di sama ada bakteria ada plasmid ke yang tak ada plasmid, yang ada ada recombinant plasmid. You bayangkan ni cecair, dia ambil let's say dia ambil sesudu, apa yang dia buat? Dia ambil ni, dia letak atas dia letak kat sini. Dia ambil tu kemudian dia akan smear like this. Dia akan buat macam ni. Tu bayangkan tu adalah liquid dia letak ni and then dia smear like this. Agar plate ini pula akan ada, atas agar plate ini akan ada, dalam agar plate ini ada dua benda, satu X-Gal, satu ampicillin. So nanti eventually bila dia dah ambil liquid yang ni, dia dah ambil liquid yang ni, kita letak atas agar plate yang ada di ampicillin plus X-Gal, lama kelamaan dia biarkan, kita biarkan beberapa hari, eventually you akan dapat this one lah, you akan dapat celoring. Celoring inilah yang akan adalah bakteria. Atas ini dia akan hidup bulat. Kalau dia tak hidup, maksudnya bakteria itu memang tidak ada plasmid. So dia dah killed by the ampicillin. Tetapi kalau dia hidup, dia ada plasmid. Transformation itu berlaku. Tetapi dia ada dua jenis, sama ada bakteria itu warna biru ataupun warna putih. Okay, jom. Mari kita Google. Bacterial colony on agar plate. This one, yay. Ni saya dah buat masa saya degree, best gila. Macam ni. You boleh nampak dia akan ada bulat. Ini adalah yang kita panggil koloni. Satu bulat itu adalah satu koloni. Okay, satu bulat itu adalah satu koloni. Kalau koloni itu warna putih, dia adalah koloni yang ada recombinant DNA. Kalau koloni itu warna biru, dia adalah koloni yang tidak ada recombinant plasmid, dia tidak ada target gene, dia ada original plasmid. So yang ini macam mana kita kira bakteria, kita kira by koloni. Ni ada berapa koloni agak-agak, saya rasa maybe dalam 40 ke 50 koloni. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4. Kalau dia warna putih, yang ini yang kita ambil, let's say this one yang kita ambil, kita letak dalam plate lain, kita kembangkan lain. Kita tak ambil yang warna biru. Sebab warna biru tu tak ada target gene. Okay?
Betul tak? Dah tak ada. Ha ni. Senang cerita. Google terus. Open imagining tab. Okay. Ini after the transformation kita lakukan screening. Kita tak tahu which bacteria yang ada recombinant plasmid, yang tidak ada recombinant plasmid, yang tak ada plasmid. So kita letak bacteria itu, kita letak solution ini. Di solution, kita ambil sikit, kita letak atas ni and then kita kembangkan dia. Lepas 3-4 hari awak akan dapat this, memang ini yang awak akan dapat. First adalah koloni yang warna putih. Satu koloni yang warna putih, satu koloni yang warna biru. This koloni ni, persamaan dua koloni ini, as I said, dua-dua ini ada plasmid. Transformation itu berlaku. Tetapi yang membezakan what kind of plasmid. Kalau blue, kalau this koloni of bacteria warna biru, plasmid original ke plasmid recombinant yang dia ada? Original. Original plasmid. Kalau dia warna putih? Recombinant plasmid. Dia ada recombinant plasmid. Kalau dia tak hidup langsung? No plasmid. Dia no plasmid. So in this case, maksudnya dalam in this case, dalam plate ini, dalam mangkuk ini, plate tak, piring ini, ada tiga actually, ada tiga bakteria. Sama ada bakteria yang ada original plasmid yang warna biru, bakteria yang ada recombinant plasmid yang warna putih, dan satu bakteria yang tak ada plasmid pun. Tetapi hidup ke tidak? Tidak. Tidak. So memang kita tak akan nampak. Dia tak hidup. Dia, bila dia tak hidup, dia tidak boleh mengembang, dia tak boleh nak grow, so dia tidak akan hidup atas agar plate ni lah. So yang ada atas ini adalah yang ada plasmid, tetapi what kind of plasmid? Yang sama ada original plasmid yang biru ataupun the one yang warna putih. Yang kita nak yang mana? Yang ada target gene yang mana? Yang putih ke yang biru? Yang putih. Yang putih. So apa yang kita buat? Kita ambil yang putih ni, kita letak dia dalam piring lain, kita kembangkan dia sampailah kita dapat dia banyak macam ni. So you bayangkan kita ambil satu putih ni, kita semia macam akak ni buat tadi. Okay. Kita ambil putih tu, kita semiakan like this. Ni yang kita panggil smearing. So kita, walaupun tak nampak actually bakteria tu ada eh, kita buat macam ni, kita ambil dalam kita letak dekat plate yang lain. Then bila kita biar 3 hari, you akan dapat exactly like this lah. Memang you akan nampak bakteria tu dah adanya expansion. Ini yang panggilkan extraction expansion. Yang ni yang kita nak. Dan kita grow lagi sampai bakteria itu banyak. Maksudnya target gene itu dia express dengan lebih banyak lah. Okay. Dia macam cerita kan? Tu je sebenarnya. Okay. Clear? Clear, sir. Yeah. Yang lain? Wih, tu what the fuck. Sorry, mencarut pula. Yang lain okay ke? Ya Tuhanku, subhanallah. Penat mak. Yes. Okay, I teruskan saja. Next, saya tengok soalan tiga. Ya Allah, baru dua soalan ni. So kita tengok soalan tiga, steps in gene technology. Daripada A, adanya enzyme Y. Lepas tu you boleh nampak A ni tiba-tiba ada B. B ni pula macam apa hal ada satu besar, satu kecil. And then adanya degraded strand. Lepas tu adanya pula C. And then adanya proses D. Ini basically adalah melibatkan cDNA eh. Complementary DNA. Apa itu complementary DNA? Dia adalah DNA yang kita hasilkan daripada mana? Kita hasilkan cDNA ni daripada? mRNA. From mRNA. Melalui proses yang kita panggil? Reverse transcription. Good job. Through process of reverse transcription. Kenapa kita reverse transcription? Kalau transcription ni daripada mana ke mana? From? DNA to RNA. From DNA to mRNA kan? Tetapi now kita daripada mRNA back balik pada
DNA. So that's why dia kata reverse transcription. DNA ini daripada mRNA, dia terbalik. Tapi we don't call it DNA, kita panggil dia complementary DNA sebab dia complement dengan mRNA. Identify molecule A. Molecule A itu adalah mRNA. Okay, dia adalah mRNA. Kemudian apa yang berlaku, adanya strand yang dekat B ni. Enzyme Y ini dia menghasilkan daripada A ni, dia akan menghasilkan molekul B yang ada satu strand. Kemudian A ini dia degraded. mRNA itu degraded, tinggallah single strand cDNA. Untuk menghasilkan single strand cDNA, ini adalah cDNA, enzyme dia adalah reverse transcriptase. Proses dia adalah reverse. Proses dia reverse transcription. Transcription. Enzyme dia reverse transcriptase. Transcriptase. Okay, itu je. Untuk menghasilkan the first strand of cDNA, enzyme dia adalah reverse transcriptase. Tetapi bila nak menghasilkan dua strand of cDNA, enzyme, let's say ada enzyme Z di sini. Enzyme Z tu adalah DNA polymerase. DNA polymerase. Sebab sama je, kita nak menghasilkan second strand of DNA. So melibatkan DNA polymerase. Penting tak chapter 6? Penting. Penting. Kena study tak untuk exam? Kena. Kena. Untuk memahami chapter 7 dan chapter 8. Okay, that's why I sangat pentingkan chapter 6. So enzyme Z ni adalah DNA polymerase daripada satu strand of cDNA ni. Now dia akan become double strand of cDNA. C is produced with the aid of DNA polymerase. Name C itu adalah complementary DNA ataupun cDNA. What is the role of DNA polymerase in this process? Dia nak menghasilkan second cDNA strand from the single stranded DNA. Yang ini adalah jawapan yang dalam notase, kan? Menghasilkan single cDNA strand from the, menghasilkan second cDNA strand daripada the first strand of cDNA. Okay. Jadi I go fast kan, sebab I dah explain in my lecture. Explain one application of the copies of C. Apa kepentingan cDNA tadi? Dia akan digunakan, pentingnya adalah untuk make copies of gene of interest ataupun akan establish cDNA library. Apa itu cDNA library? So actually, okay, ini adalah soalan yang out of syllabus sikit, tetapi dia boleh tanya. Kadang-kadang cDNA ini kita letak, kita ambil dalam makmal, kita hasilkan dalam makmal, kita tak gunakan dia pun untuk menghasilkan, untuk kita gunakan dalam genetic engineering, tidak. Kita ambil ni, kita hasilkan banyak-banyak sini, kita simpan. Simpan dalam, let's say, dalam storage yang kita panggil library lah. Dia adalah, kalau library ni simpan buku kan? Tetapi kita ada cDNA library. Kenapa kita kena ada library ni? In case kita nak guna the gene, let's say. Gene ni adalah menghasilkan, menghasilkan antibiotik, contoh. Gene ni adalah gene yang menghasilkan antibiotik. So, pada tahun 2021, kita tak perlukan sangat pun antibiotik tu. So kita simpan je lah dalam library. Tetapi tiba-tiba tahun 2023, ada bakteria ini, ada bakteria, adanya pandemic of this bacteria. Dan antibiotik yang ini yang diperlukan. So pada ketika itu, barulah kita keluarkan dia daripada library itu. Kita lakukan genetic engineering untuk menghasilkan the antibiotik. Tetapi pada tahun 2021 tu kita tak gunakan pun. Kita simpan je dalam library. Kita akan gunakan bila ia perlu. Okay. Making establish of cDNA library. So dia akan simpanlah dalam dalam peti sejuk. Basically dalam simpanan peti sejuk yang kita panggil cDNA library. Tetapi one of the yang paling penting yang kita belajar adalah cDNA ni kita nak menghasilkan, make sure adanya copies of gene interest. Dia kata apakah kepentingan copies of C. Bila kata copies of C means ada banyak C. Pentingnya kita nak banyak gene of interest lah. We want lots of more gene of interest. Okay. Selain daripada cDNA library. Daripada sir, Oh shit, sorry. Ya. Yeah.
saya rasa ada soalan pasal cDNA ni. Dalam anu kan apa, dalam pembuatan second strand of cDNA, kita perlukan ke RNA primer, sir? Perlu ke kita perlukan RNA primer? Yes, sir. Perlu adakah perlu RNA primer? Yes, sir. Izzat? Alif eh? Sorry. Izzat. Yes. Tidak perlu. Tak perlu eh? Sebab reverse transcriptase ini perlu. Masa this one kan, masa the amplificate untuk masukkan cDNA strand, second cDNA kan, dia perlu RNA primer. Tetapi kita assume kita tak perlu sangat lah, sebab kita more emphasize of the second cDNA strand ini dia akan dihasilkan oleh DNA polymerase. Tetapi sebenarnya DNA polymerase ni dia banyak jenis, okay. Dia bukan satu saja. Dia kan ada DNA polymerase 3, DNA polymerase 1, ingat kan? So ada certain DNA polymerase yang tidak memerlukan RNA primer. Yang memerlukan primer adalah DNA polymerase 3. So in order untuk tidak memeningkan students, kita assume kita tak perlulah RNA primer in dalam menghasilkan cDNA. But kalau kita menggunakan DNA polymerase yang memerlukan RNA primer, then kita memerlukan primase. Tetapi in this case, we assume that untuk menghasilkan cDNA, the second cDNA, kita assume this DNA polymerase dia tidak memerlukan primer. So that's why kita, we don't actually put primase di sini. Tetapi kalau soalan tanya, if let's say what are the other possible enzymes yang important untuk menghasilkan the second cDNA strand other than DNA polymerase, barulah kita letak primase. Sebab dalam DNA replication, in order untuk menghasilkan the second DNA strand, DNA polymerase 3 kena ada tempat dia menapakkan, which is the primer. Siapa yang menghasilkan primer, primase kan? So kalau soalan tanya what are the other possible enzyme to synthesis the second DNA strands other than DNA polymerase, barulah kita boleh kata primase. Kalau dia tak tanya macam mana nak menghasilkan the second cDNA strand, hanya letak DNA polymerase. Clear? Clear, sir. Thank you, sir. Okay, good job. Thank you for the question, eh. Sangat-sangat bagus, eh. Name the process D daripada satu cDNA. Jadi banyak-banyak, tak lain tak bukan amplification. The last one is state 2 materials used in the process D. Apakah yang diperlukan untuk menghasilkan banyak-banyak copies of D, copies of C ni? Tak lain tak bukan mestilah kita nak menghasilkan, kita nak menghasilkan banyak-banyak DNA. Kita nak replicate of DNA. Kita memerlukan all the things involved dalam DNA replication. First, kita memerlukan DNA nucleotide. Okay? Kita perlukan DNA polymerase. Nak menghasilkan banyak-banyak DNA kan? Lagi apa? Kita perlukan DNA primers. Ha, nampak ni soalan yang Alif tanya tadi. Memerlukan DNA primers. Maksudnya sekarang amplification ini menggunakan DNA polymerase 3. Okay, kita perlukan let's say DNA polymerases. Kita perlukan primase pun boleh. Ha, time ni awak, Alif nak letak primase pun boleh. Primase. Dan kita perlukan apa lagi? DNA ligase, bla 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 bla. Semua itu you perlukan lah. Eh, tak payah ligase kan? Perlukan ligase. Perlukan ligase. You can put anything. Tetapi kalau saya akan letak DNA nucleotides and then serta DNA polymerases. Then perlukan DNA primers. You pilihlah mana-mana. Okay. Kenapa memerlukan apa dia tag polymerase ni, sir? Dia adalah satu polymerase yang digunakan dalam untuk menghasilkan banyak-banyak discopy of DNA. Basically, dia digunakan dalam polymerase chain reaction. This one you baca sendiri. Inilah yang PCR. Yang awak buat swab test tu, PCR. Okay? Nak saya explain sikit ke? Seronok namanya PCR ni. Ini actually proses PCR ni. Contohlah kita ambil the one yang close to us. Kita buat swab test kan? You buat swab test PCR. Apa ke benda PCR tu, sir? Ini adalah proses ni, amplification ini adalah PCR lah ni sebenarnya. Polymerase chain reaction.
So let's say awak pergi, let's say Hanif lah, Hanif Nazmi, sebelum masuk ke Labuan ni, dia pergi swab test. Ni hidung dia. Okay, ni hidung Hanif. Ni hidung Hanif. And then kita masukkan swab test tu. Yang bulat tu kan. Kita jolok Hanif punya hidung. And then dekat kita korek-korek dia punya tekak. And then let's say, na'uzubillah lah, let's say dekat sini akan ada, atas sini akan ada COVID. So after that, this thing kita akan bawa ke makmal. Macam mana PCR itu dijalankan adalah antara prosedurnya, bla 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 bla. Basically, atas ini hanya sikit saja, akan hanya ada sikit saja COVID. Okay, what we do is that dalam makmal kita ambil this COVID dan kita keluarkan dia punya DNA, hancurkan DNA dia. Basically now COVID itu akan ada dia punya DNA. Tetapi DNA dia terlalu kecil, terlalu the amount is too small to be detected untuk dia dikatakan positif. Jadi apa yang berlaku adalah kita akan perbanyakkan DNA ini daripada satu DNA, now dia akan become dua DNA. Now kita banyakkan lagi, dia become 4, dia akan become 4. Dan kita banyakkan lagi sampailah the amount tu kita dapat a huge amount of COVID punya DNA. Okay, that bila kita dah dapat this amount of DNA COVID, barulah the test akan become positive of COVID. Kalau ada COVID. Kalau tak ada COVID, kalau kita lakukan this polymerase change reaction, ada tak DNA COVID will be detected? Hello? Tiada. Bila, kalau tak ada DNA COVID, walaupun kita dah jolok hidung Hanif, tetapi dia tidak ada COVID, lepas tu kita buat this polymerase chain reaction. Kalau dia tak ada DNA, maksudnya tak adalah kan. Polymerase chain reaction tu tidak akan berlakulah. So tidak akan ada DNA COVID, maka Hanif akan negatif. That's why PCR ini dia lebih-lebih detail. That's why dia kata sensitivity dia ataupun accuracy dia almost 100%. Sebab walaupun ada satu, let's say ada hanya ada satu virus, hanya ada satu DNA, tetapi disebabkan kita kembangkan dia punya DNA, kita kita boleh detect dia walaupun dia hanya ada satu virus. Tetapi kalau you memang clear from the virus, you tak ada langsung virus, you buat PCR macam mana pun, kalau you dah tak ada virus, you tetap negatif. Okay? Ini adalah application of PCR. Dan this polymerase yang digunakan untuk kebanyakan DNA, dia dipanggil tag polymerase. Dan this process melibatkan pemanasan. Memang melibatkan pemanasan yang sejuk sikit, pemanasan yang sejuk. Dia melibatkan heat. Kalau polymerase ni adalah enzyme. Enzyme ni dia apa? Protein ke karbohidrat ke fat? Protein. Protein. Protein ni secara generalnya pada suhu 40 degree dia dah akan rosak. Tetapi this process PCR melibatkan sampai suhu 70 degree, 90 degree. Kalau polymerase, tag polymerase ini tak tahan haba, maka enzim itu sendiri akan rosak, this PCR tidak akan boleh berlaku. Tetapi disebabkan tag polymerase ini tahan haba lebih daripada lebih daripada 40 degree Celsius, dia masih mampu bertahan, maka dia masih mampu untuk replicate the DNA. Now this process PCR masih boleh berlaku. That's why dia kata the two materials used in process D, ketika proses amplification, what are the characteristic of the enzyme? Dia kena heat resistant. Sebab proses ini melibatkan suhu lebih daripada 40 degree Celsius. Okay? Kalau soalan tanya, apakah what are the characteristic of enzymes yang during amplification? It should be heat resistant. Sebab amplification, which is the PCR itself, melibatkan suhu lebih daripada 40 degree Celsius. Yes. New things yang saya tak explain dalam lecture. So make sure you take note on that. Panjang umur.
state the most important characteristic of enzyme involved in process B, dia kena heat stable ataupun heat resistant. Kalau dia tidak resistant, apa berlaku? Enzyme itu rosak, PCR itu sendiri tak boleh berlaku, DNA itu sendiri tak boleh nak disamplified. So, this, dia tidak akan berlaku dengan jayanya lah. Okay? Clear? Oh shit. Clear, sir. Okay. Alright, kita rehat sebentar. 10 suku kita sambung eh. Marilah pergi beli makan. Pergi kafe beli makanan eh. Tidak boleh, sir. Ada gelang, sir. Ah, what's up?